bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuqquri asabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sepakati dua hadis yang disetorkan. Yang pertama yang sudah kita lewati bersama, yang kedua hadis doa setelah bacaan tasyahud serentak. Barakallahu fiikum, tafaddalu. Naam ahsantum barakallahu fiik anakumullah. Kita lanjutkan halaman 289 bagian bawah itu, simak baik-baik. 289 bagian bawah. Serius dan fokus. Qala al-mu'allif astabahu wa qawluhu kama syaghaluna 'an shalatil wusta. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari salat asar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka orang-orang kufar waktu itu membikin Rasulullah SAW dan para sahabatnya tersibukkan dengan perbuatan mereka. Akhirnya Rasulullah menggali parit, gali khondak. Karena gali khondak itu sampai salat asarnya terlambat. Sebabnya siapa? Mereka, orang-orang kufar. Mafhum. Akhirnya didoakan dengan kejelekan. Doanya apa kemarin? Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Ya kan? Ya Allah, semoga Engkau penuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Faham? Jadi yang bikin sibuk siapa? Mereka orang kufar. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya terlambat melakukan sholat apa? Asar. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat menggali apa? Parit atau khondak. Menggali parit atau khondak. Kita lihat, disimak. Kata beliau, ay anna adzabahum bisababi syughlihim lil muslimin an ta'atillahi azza wa jal. Maksudnya adalah adab mereka di kuburan mereka, di rumah-rumah mereka dipenuhi dengan api. Adab mereka sebabnya apa? Disebabkan karena perbuatan mereka menyibukkan kaum muslimin dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula salat asar bisa tepat pada waktunya, gara-gara mereka akhirnya Rasulullah SAW terlewatkan apa? Salat asarnya. Sampai beliau melakukannya apa? Nam ketika menjelang salat maghrib. Ya kan, istilahnya apa? Istilahnya nah barakallahu fiik, sudah apa, sudah mendekati atau sudah hampir-hampir waktunya habis itu loh ya. Allah musta'an. Kita lihat sini, kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah ta'ala, jazaa'u wifaqo, sebagai balasan yang sempurna. Fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya jelek, balasan pun juga jelek. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Kita lihat berikutnya 290. Kama syaghalul muslimin anis shalah, da'allahu azza wa jal 'alaihim bil 'adzab. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kaum muslimin dari salat asar, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka agar mendapatkan apa? Azab, doa kejelekan. Da'a 'ala itu doa kejelekan. Kalau da'a li itu doa apa? Kebaikan. Pastikan bisa terbedakan ya. Ad-du'a ala itu doa kejelekan. Kalau ad-du'a li itu doa apa? Kebaikan. Jadi kalau antum nyuruh orang lain suruh doakan, ud'u li. Ud'u li. Jangan ud'u alayya. Kalau ud'u alayya artinya doakan aku, doakanlah untuk kejelekan. Faham? Beda dikit aja. Bedanya huruf jar itu ala ini lam. Tapi maknanya fatal. Maknanya rusak. Naam. Kita lihat
Fihi annal insana qad yadhunu aw yansa. Sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seorang itu kadangkala lupa. Hilang ingatan, yansa itu lupa, yadhulu hilang ingatan, mirip. Yadhulu artinya hilang ingatan, yansa itu lupa. Paham ya, yang kata artinya diartikan bahwasanya seorang itu kadangkala yadhulu hilang ingatan, aw yansa atau lupa. Aw yaghfal an shalah al-mafruḍah atau lalai dari salat wajib. Mafhum. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang normal, perhatikan. Manusia yang normal itu adalah kadangkala lupa. Secerdas apapun, sehebat apapun, sekuat apapun hafalan yang dimiliki itu kadangkala lupa. Kalau orang enggak pernah lupa, itu justru enggak normal dipertanyakan. Kenapa sebulan enggak pernah lupa? Kenapa kalau demikian? Karena lupa itu barakallahu fi syai'un aradahullah, sesuatu yang Allah telah inginkan. Kalau seandainya manusia ini enggak ada yang lupa, ada beberapa amalan kebaikan yang terlewatkan. Seperti apa? Sujud sahwi enggak ada. Sujud sahwi dilakukan karena apa? Sebabnya lupa, ya kan? Kemudian makmum mengucapkan subhanallah, mengingatkan imamnya. Subhanallah karena imamnya apa? Lupa. Makanya lupa ini termasuk perkara yang lumrah. Dalam artian termasuk apa? Perkara yang lumrah yang sudah menjadi tabiat manusia. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, innama ana basharun mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzkiruni. Kata Rasulullah SAW artinya sesungguhnya aku itu manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni. Apabila aku lupa, ingatkan aku. Berarti perkara lupa ini barakallahu fiik sesuatu yang bisa dikatakan secara tabiat manusia itu kadang-kadang lupa. Jadi pahami ya. Jadi jangan menyalahkan orang yang lupa, tapi salahkan orang yang pura-pura lupa. Paham? Beda loh ya, lupa dan pura-pura lupa. Paham ya? Nah, antum ingat gak? Lupa. Ingat atau belum pernah? Lupa. Belum dapat ilmunya, sudah bilang lupa. Paham ya? Lupa itu karena sesuatu yang dulu pernah ingat dia, pernah dapat. Paham? Nah, sehingga kalau dikatanya, antum tahu jalannya gak? Lupa. Lupa itu berarti dulu pernah ingat dan pernah tahu. Lalu dia belum pernah lewat situ, belum pernah dapat kabar info tentang jalan tersebut, ditanya, antum tahu jalannya gak? Lupa. Keliru atau benar itu bang, ungkapan itu? Keliru. Lupa itu karena dulu pernah ingat dan pernah tahu, sehingga lupa. Jangan sampai keliru dalam meletakkan lafaz lupa. Nah, jadi amnesian termasuk tabiatul basyar. Kenapa? Al-insanu sumia insanan likasrati nisyanih. Al-insanu sumia insanan likasrati nisyanih. Seseorang itu dinamakan insan karena banyak lupa. Mafhum. Sehingga karena ada lupa itu ada sujud sahwi, ada ucapan tasbih subhanallah. Mafhum. Na'am barakallahu fi. Kita lihat berikutnya. Awin nafilah atau kadangkala lalai dari sholat sunnah. Fayan maghiyalahu idha hasala minhu dhalik. Maka selayaknya bagi orang tersebut apabila terjadi hal tersebut, lupa, hilang ingatan, atau karena lalai, an yubadira bil qadha. Maka hendaknya dia bersegera untuk menggantikannya. Allah alam, beliau kenapa menggunakan lafaz qadha ini? Setahu ana dan bagaimana kita pelajari, sholat itu enggak ada qadha. Qadha itu tuh puasa yang terlewatkan, ya kan? Sebagaimana hadisnya Aisyah ummul mukminin, antum ingat enggak kisah seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah ummul mukminin, "Mabalul qaum?" Kenapa mereka sekelompok kaum itu mereka malah justru mengkodok puasanya tapi tidak mengkodok sholat? Akhirnya apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Aharuyatun anti? Apakah kamu perempuan haruniyah, perempuan khawarij?" Kemudian perempuan tadi mengatakan, "Lastu biharuniyah walakin li as'al." Aku bukan perempuan khawarij, cuman aku bertanya. Akhirnya beliau alaihi salatu wasalam atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna qad usibna fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam atau qad na barakallahu fiik." Dahulu kami telah ditimpa perkara seperti ini, itu haid maksudnya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'mar bi qada'i shaum wa lam nu'mar bi qada'i as-shalah. Kami diperintahkan untuk menggantikan puasa dan kami tidak diperintahkan untuk menggantikan apa? Salat. Jadi salat itu adanya ada. Ada'un penunaian. Mafhum? Bukan qada' mengqada' menggantikan, bukan. Faham?
Nah, sehingga kalau antum terlewatkan, tertidur atau lupa ingat, nah, kapan sholatnya? Waktu dia ingat itu, wudhu sholat. Itu namanya ada'un atau qada'un. Ada'un penunaian, mafhum. Cuman beliau menggunakan lafaz qada' ini mungkin yang diinginkan ada gitu loh. Kita lihat sini. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Wa sayati bayanuhu insyaallah taala. Artinya, maka dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang lupa dari salatnya, maka hendaknya dia sholat. Apabila dia ingat, tidak ada kafarah, tidak ada hukuman untuknya kecuali itu. Maksudnya apa? Kecuali menunaikan ketika dia ingat. Paham? Jadi ketika dia tertidur misalkan, habis apa? Sholat malam, tertidur ya, kebablasan sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi berarti otomatis sudah melewati sholat subuh kan itu. Jam 8 pagi bangun. Nah, ketika bangun wudhu sholat subuh. Mafhum? Seperti itu caranya. Atau dia terlupakan, saking sibuk kerjanya terlupakan, mulai dari jam 10 kerja, 10 pagi itu kerja sampai ternyata, nah barakallahu fiik, jam 3 kurang seperempat misalkan, langsung dia sadar ternyata belum duhur, wudhu sholat duhur. Afum. Nah, jadi ini namanya adaun. Kalau kodok itu enggak ada. Maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya orang terlewatkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, di waktu isya misalkan, kalau dia baru ingat, nah waktu itu dia menggantikan, diurutkan. Karena sebabnya dua loh ya, sebabnya dua, imal lupa, imal terlewatkan, tertidur malah terlewatnya. Berarti kalau sengaja gak ada penunaian, tapi dosa dia, sengaja. Pahami loh ya, sengaja meninggalkan sholat lima waktu apa? Berdosa di situ. Mafhum? Untuk menunaikannya kalau dua sebab ingat-ingat. Apa sebabnya? Karena terlupakan atau karena tertidur. Begitu ingat, sadar langsung dia sholat, dia gak berdosa. Tapi sengaja meninggalkan, dia berdosa. Paham ya? Nah itu bedanya. Dia berdosa ya. Nah barakallahu fiik. Apakah perlu dia menggantikannya? Di luar waktu banyak-banyak istighfar. Kalau masih dalam satu waktu, kerjakan. Faham maksudnya? Nah barakallahu fiik. Contohnya gini, sengaja ninggalin sholat 2 hari dia, setelahnya itu tobat, 2 hari ini gak perlu ganti gitu loh, cukup dia beristighfar banyak-banyak, berbuat amalan kebaikan, semoga dapat dosanya, karena dia sengaja ninggalkannya. Faham belum? Sengaja meninggalkannya sehingga apa, dia cukup istighfar, banyak-banyak berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahum. Beda halnya dengan orang yang tertidur ya. Tertidur kemudian atau lupa, begitu bangun dan memungkinkan untuk menggantikan tadi itu, paham ya, masih menunaikan tadi, begitu sadar tunaikan langsung. Ini kalau berkaitan dengan waktunya, jaraknya dekat. Paham ya, dekat dalam artian ya, masih hari itu aja. Kalau udah berhari-hari, misalkan dia sedang apa, dioperasi, kadang disuntik bius itu kan, sebius ya, hari pertama dia dibius ya, sadarnya hari keempat. Nah, otomatis berapa sholat yang dia terlewatkan? Banyak sekali kan? Nah, di saat dia sadar itu, dia cukup menggantikan sholat yang paling dekat atau hari itu yang dia mampu. Yang kemarin-kemarin sudah gak dapat dosa, diampuni, banyak-banyak istighfar. Itu bedanya. Kalau orang yang sengaja berdosa, kalau orang karena tertidur atau karena lupa tadi, dia tidak berdosa. Mafhum? Nah, kita lanjutkan lagi, latihan baik-baik. Qalu as-salatul wusta, disimak ini ya, karena ada khilaf ini. Kata beliau, salat al-wusta, apa itu salat al-wusta? Pendapat yang kuat sebelum kita bicarakan, perhatikan. Salat al-wusta, pendapat yang kuat adalah salat asar. Dah itu, nanti khilafnya enggak usah panjang lebar, udah bingung. Sebutan beliau panjang lebar, tapi nanti intinya apa? Salat al-wusta itu salat apa? Asar, dah itu aja. Mafhum, khilafnya cukup antum renungi atau simak. Qala Ibnu Mulakkin rahimahullah, berkata Imam Ibnu Mulakkin rahimahullah, ikhtalafal ulama'u fiha ala sab'ata asyara qawlan. Lihat ini, Al-Imam Ibnu Mulakkin rahimahullah berkata, para ulama silang pendapat mengenai hal ini, mengenai surat Al-Wusta ini. Menjadi berapa pendapat? Menjadi 17 pendapat. Nah, disimak itu 17 pendapat. 17 pendapat. Naam. Al-awwal wa huwa asahuha, yang pertama yaitu yang paling sahihnya. Ini pendapat yang pertama yang paling sahihnya.
annaha al-asr. Disimak Mas. Bahwasanya paling sahihnya adalah al-asr, salat asar itu. Itu yang digaris. Karena itu yang paling sahih. Paham ya? Jadi nanti kalau tanya apa itu salat al-musta, salat asar, selesai. Kama huwa sharihu hadzal hadits wa khair. Sebagaimana ini yang terang-terangan sebutkan dalam hadis ini dan juga yang lainnya. Wa minal gharib, wa minal gharib qawlu Ibnul Arabi. Termasuk pendapat yang asing dan ganjil adalah ucapan Ibnul Arabi annal Bukhari lam yukhrij hadits as-salatul musta. Allahu musta'an. Ibnul Arabi mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis mengenai salat al-musta ini. Ini yang gharib. Karena ucapan ini dimintai pertanggungjawaban itu loh. Padahal waqad kharrajahu fi tafsiril Quran. Padahal beliau Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis mengenai salat al-musta ini dalam sahihnya mengenai apa? Bab tafsir Al-Qur'an. Faham belum? Perhatikan dulu. Ibnul Arabi menukilkan dan mengatakan bahwasanya Imam Bukhari tidak mengeluarkan dalam Sahih Bukhari tentang salat al-musta ini. Padahal beliau mengeluarkan atau tidak? Beliau mengeluarkan pembahasan salat al-musta ini dalam kitab tafsir Quran. Masuk Sahih Bukhari juga. Wa ghazwatul Khandaq fi sahih, dan juga kaitannya masalah apa? Perang Khandaq di dalam sahihnya. Mafhum? Ini penting, ini dipahami baik-baik. Fokus. Paham ya? Jadi Imam Bukhari meletakkan hadis mengenai as-salat al-wusta nah barakallahu fiik di dua tempat. Pertama pada kitab tafsir Quran. Tafsir Bukhari juga. Kemudian dua mengenai ketika perang apa? Ghazwatul Khandaq. Ketika perang kisah apa? Kisah perang Khandaq. Wa hadzal qaul huwa madhhabul Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Was sahih min madhhabi Abi Hanifah, dan juga yang sahih dari madhhabnya Abu Hanifah. Wa haka 'ani Syafi'i, dan dihikayatkan dari Imam Syafi'i aidan wa huwa madhhabuh, yang mana itu juga madhab beliau. Apa madhab beliau? Berarti sama hal, dalam hal ini salat asar. Kama qala al-Mawardi litiba'il hadits, karena mengikuti hadits. Wa huwa qaulul jumhur aidan. Kesimpulannya pendapat jumhur. Jumhur itu artinya apa sih? Jumhur itu mayoritas. Jumhur itu artinya mayoritas para ulama. Jumhur artinya pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, salat al-musta itu salat apa? Asar. Mafhum? Itu kita selesai pendapat pertama. Pendapat berikutnya ini sampai 17 antum enggak usah pening, enggak perlu pening, enggak bingung. Itu semua pendapat lemah semuanya. Kita lihat. Saniha yang kedua, pendapat yang lemah, annaha subha. Annaha subhu, bahwasanya salat al-musta salat subuh. Wa nasa 'ala Syafi'i fil Imam Syafi'i telah menetapkan hal tersebut dalam kitab beliau Al-Um. Wa huwa madhhabu Malik wa Jama'at. Ini pendapat Malik juga sekelompok yang lainnya. Salisuha yang ketiga, pendapat yang ketiga, annahu dhuhr. Salat al-musta salat dhuhur katanya. Wa huwa riwayatun 'an Abi Hanifah, riwayat dari Abu Hanifah. Riwayat dari Abu Hanifah, perhatikan. Nah, barakallahu fiik. Riwayat dari Abu Hanifah. Ya rabi'uha yang keempat, annahal maghrib. Ada yang mengatakan maghrib. Nah, ini juga lemah ini. Khamis wa yang kelima, annahal isya al-akhirah. Ada yang mengatakan salat isya yang terakhir. Sadis wa yang keenam, annaha wahidatun minas salawatul khams ghair mu'ayyanah. Yang keenam ini, bahwasannya salat musta itu adalah salah satu salat lima waktu tapi enggak ditentukan namanya. Perhatian ini ya. Pendapat yang kelima, yang keenam ini mengatakan bahwasannya salat al-musta itu adalah salah satu salat lima waktu tapi enggak sebutkan namanya. Faham? Ini juga masih lemah pendapatnya. Sabi'ah yang ketujuh, annaha al-khams. Ada yang mengatakan salat musta itu lima-limanya itu. Perhatikan ya. Salat musta itu lima-limanya itu katanya. Ini pendapat yang keberapa? Yang ketujuh. Saminuha yang kedelapan, annaha al-jum'ah. Pendapat yang kedelapan bahasa salat musta salat Jumat katanya. Wadda al-qadhi Husain fi babi salatul khauf annahu sahih. Dan Al-Qadhi Husain, nah barakallahu fiik, menyeru kan bahwa di dalam bab salat khauf bahwasanya itu sahih, tapi pendapatnya lemah. Tasyu'ah yang kesembilan, annahal jum'ah fi yaumil jum'ah wa fi sa'il ayyamil dhuhr. Bahwasanya itu adalah salat Jumat di hari Jumat. Ini aneh lagi nih. Salat al-wusta itu adalah salat Jumat di hari Jumat. Adapun hari-hari biasa duhur maksudnya. Paham belum? Kalau hari Jumat, salat musta itu salat Jumat itu.
Tapi kalau hari-hari yang lain yang diinginkan salat usha salat duhur. Faham? Ini pendapatnya lemah juga. Ngapain ribet-ribet? Salat usha asar selesai gitu loh. Iya kan? Karena dalilnya jelas kan, dalilnya nanti. Kita lihat. Asyruha yang ke-10, annaha salata al-isya wa subuh. Yang ke-10 bahwasanya salat usha itu salat isya dan salat subuh katanya. Al-hadi asyar yang ke-11, annaha salatan as-subhu wal asr. Nah, digabung ini. Pendapat yang ke-11, perhatikan itu, bahwasanya salat usha itu adalah dua salat, subuh dan asar katanya. Nah, as-sani asyar yang ke-12, perhatikan, annaha al-jama'ah fi jami'is salawat. Pendapat yang ke-12, salat al-usha itu adalah salat jama'ah, semua salat yang waktu itu. Jadi orang yang meninggalkan sholat al-usta, maksudnya meninggalkan sholat jamaah semuanya, sholat lima waktu itu. Mafhum? Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat sini, as-salis asyar yang ke-13, anhal witr. Ada juga pendapat witir yang lihat ini. Pendapat yang ke-13, yaitu sholat witir. Sholat witir, waqtar al-sahawi, dipilih oleh al-imam al-sahawi. Sholat al-usta itu sholat witir. Padahal sholat witir itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Hah? Sunnah hukumnya kan, sunnah mu'akkad ya kan. Nah, kalau seandainya meninggalkan salat witir itu ancamannya berat, ya kan, niscaya apa, nah, bisa dikatakan salat witir itu wajib. Tapi buktinya tidak kan, mafhum. Jadi maksudnya nih, kalau yang berpendapat salat usha itu salat witir itu pendapatnya lemah. Ar-Rabi' Asyar yang ke-14, 5 itu annaha salatul khawf. Ada yang mengatakan itu salat khawf katanya. Al-Khamis Asyar yang ke-15, disimak itu yang ke-15, annaha salatu Idul Adha. Ini jauh lagi nih. Bahwasannya salat usha itu salat Idul Adha katanya. As-Sadis Asyar pendapat yang ke-16, annaha salatu Idul Fitr. Bahwasannya salat usha itu salat Idul Fitri. Ini juga lemah. As-Sadis Asyar yang ke-17 yang terakhir, annaha Duha. Bahwasannya salat usha salat Duha katanya. Salat Ad-Duha. Hakahul Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati fi Musannafih. Ini telah dikaitkan pendapat ini oleh Al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati dalam musannafnya beliau fi dalik masalah itu. Wa qad lakhasahu fi awraqin ma'a uzwiha ila naqilha. Sungguh beliau telah meringkaskan di sebuah awraq, nah barakallahu fi, ringkasan-ringkasan bersama rujukannya kepada siapa yang mengucapkannya. Wa dzakara nubadnam wa dzukira nabdun min adillatiha, dan disebutkan situ cuplikan daripada dalil-dalilnya. Ini pendapatnya lemah semua ya, kecuali pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu yang paling kuat dan paling sahih. Apa pendapat yang pertama tadi? Ah Maulana, as-salatul usta salat apa? Salatul asr. Nah, mafhum itu yang diperintahkan oleh Al-Qur'an Karim, hafidhu 'ala salawati wa salatul usta. Jagalah salat-salat lima waktu dan salat al-wusta, ayat salat al-asr. Mafhum, na'am. Kita lihat. Wa asal akwal anha salat al-asr. Sahih, digaris lagi itu. Dan pendapat-pendapat yang paling sahih, yaitu salat asar. Halaman 291, mas. 291. Jadi diikutin kalau orang baca, diikutin simak. Cepat pintar, cepat bisa nanti. Orang buka 291, dia masih halaman 50. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa asal aqwal annaha salatul asr, dan pendapat yang paling sahih bahwasanya salat usha itu salat asar. Salat apa? Salat asar. Wa hiya min afdhalis salawat, yang mana salat asar ini termasuk salat-salat yang paling afdal dalam salat lima waktu. Haitsu qala Allah azza wa jal, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala salawati was salatil usta. Disendirikan lihat ini. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat asar, salat usha. Dan tegakkanlah dengan apa? Naam, salat tersebut kepada Allah taala dengan cara khusyuk, qanitin, khusyuk. Mafhum? Naam, kenapa sih kok dipisahkan? Karena kebanyakan orang salat asar ini lalai itu seringnya. Sibuk dan kerjanya gitu loh. Kalau antum lihat orang pekerja bangunan itu, biasanya ada istilah lemburan. Lemburan kerja, kadang mereka lebih mengedepankan lembur daripada sholat dulu, sehingga sholatnya dia kerjakan menjelang maghrib itu biasanya. Allah musta'an itu. Jadi kebanyakannya karena lalai, Allah Taala apa? Pisahkan. Jagalah sholat lima waktu dan sholat asar. Fakhtasahullah azza wa jalla bimazidi amrin
wa hasin bil muhafadzah 'alaiha. Maka Allah telah khususkan sini dengan menambahkan perintah dan motivasi serta dorongan. Hasin itu motivasi atau dorongan? Hasin itu motivasi atau dorongan? Bil muhafadzah 'alaiha, untuk menjaga salat asar tersebut. Paham? Hasin itu motivasi atau dorongan? Paham? Naam. Waqad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha salatul 'ashr. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menafsirkannya bahwasanya salat al-musta itu adalah salat asr, kama fi muslimin, sebagaimana dalam sahih muslim, an ali ibn abi talib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauman ahzab, pada hari ahzab, perang khandaq, syaghaluna an salatul musta salatul asr, mala allahu buyutahum wa quburahum nara, mereka telah menyibukkan kami dari salat asar, salat musta, salat al-asr maksudnya, dijelaskan langsung, lihat ini, syaghaluna an salatul musta ay salatul asr, mala allahu qubur, mala allahu buyutahum wa quburahum nara, semoga Allah taala memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dengan apa? Api. Mafhum? Hah? Understand? Understand? Nah, barakallahu fiik, pastikan 30 watt ke atas. Afan, kita lihat sini. Kalau misalkan ngantuk bisa butuh dulu, enggak masalah, biar fokus. Wa fi haditsi Aisyah wa anha annaha qalat, dan dalam hadisnya Aisyah wa anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, likatibiha, terhadap apa? Penulisnya, yaitu dikatakan penulis atau istilahnya apa? Sekretaris. Berkata pada sekretarisnya, uktub laha mushafan, tuliskanlah untuknya suatu mushaf. Wa qalat, kemudian beliau berkata, idza balaghta hadhil ayah fa'adhinni, apabila engkau telah sampai ayat ini maka na'am, kabarkanlah kepadaku. Paham ya? Izinkanlah aku. Apa ayatnya? Hafidhu 'alas shalawati was-shalatil wusta. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat asar. Falamma balaghtuha, kemudian tatkala aku sampai pada ayat tersebut, adzantuhu, kemudian aku mengizinkannya, fa'amlat alayya, kemudian beliau membaca untukku, hafidhu 'alas shalawati was-shalatil wusta. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat al-wusta, wa salatul asr, dan salat asr. Maksudnya ini, kata ustaz itu salat asr ini maksudnya. Wa kama qil, dan sebagaimana dikatakan, idza jaa nahrullahi batla nahrul muaqqal. Artinya apa artinya ini, barakallahu fiik? Wala alam apa maknanya ini, makna secara bahasa, karena nahrun artinya sungai, artinya apabila telah datang sungai Allah taala, maka batallah sungai yang tersumbat atau terhenti. Tapi maksudnya ini apakah yang diinginkan secara bahasa atau bukan, wallahu alam. Nanti kita cek lagi ya, karena dia nyebutkan cuma lafadznya aja. Fahuna ja'al hadis fi tafsir salatul wusta fi salatul asr, fala nuqaddim ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawli ahad. Masyaallah, lihat ini. Maka di sini disebutkan datang hadis mengenai penafsiran salatul wusta, yaitu dengan salat apa? Salat asar. Maka enggak boleh kita nukaddim, mendahulukan atas qauli Rasulullah SAW, atas ucapan Rasulullah SAW qaula ahad, mendahulukan ucapan yang lain, jangan. Karena ucapan Rasulullah SAW itu harus didahulukan, harus didahulukan. Berkata Imam Syafi'i rahimahutaala, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, apa kata beliau, laqad dalla man taraka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Laqad dhalla man taraka haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dahu. Kata siapa tadi? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan perkataan atau hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Jadi ada hadis, ada ucapan orang setelahnya, malah milih apa? Ucapan orang setelahnya. Meninggalkan hadis, bayangkan ini. Inilah keadaan orang-orang hizbiyun di luar sana. Datang hadisnya sekitar 17 hadis sahih mengenai haramnya gambar makhluk nyawa, malah milih fatwa Syekh fulan.
akhirnya selfie sana selfie sini, live semeriwing, ya kan? Nah, dakwah dan YouTube dan televisi. Dalilnya mana Ustaz? Syekh Fulan bolehkan. Oh, Syekh Fulan, nabimu itu ngelarang. Kan gitu caranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Kok Syekh Fulan jawabannya? Ingat-ingat perkataan Syafi'i dari itu. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Ini orang-orang para da'i yang tampil di YouTube ini, berdakwah di televisi ini, ketika tanya, Ustaz dalilnya mana Ustaz tanggulianya? Syekh Fulan bolehkan. Kalau Rasulullah ngelarang. Kalau Rasulullah ngelarang katanya. Itu kan Rasulullah katanya. Kok itu kan Rasulullah bagaimana? Antum ingat hadisnya, wa khairul huda, huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya itu berarti udah enggak apa? Normal lagi pemikirannya. Dia mengedepankan fatwa ulama daripada hadis itu keliru. Walaupun 1000 fatwa, kalau satu hadis sahih, ini yang menang yang mana, Bang? Satu hadis sahih, gunung dilawan. Antum coba sekarang, ada gunung sekeras itu terbuat dari batu, ada batu yang menggunduk gunung itu tanduk. Yang patah kira-kira gunungnya tanduknya, Ubaidah. Tanduknya dalil lo dilawan. Remuk no, kan itu istilahnya. Jangan sampai melawan dalil. Hadis sahih didahulukan daripada fatwa ulama. Ingat-ingat di luar sana banyak hizbiyun, ahlu bid'ah ad-dalal. Ditanya dalilnya mana Ustaz? Fatwa ulama kan bolehkan. Kalau gitu orang yang ngerokok itu, yang ngerokok di pinggir jalan itu, kalau antum nasihati rokok haram Pak Syekh Fulan bolehkan kok. Itu juga gitu dalilnya. Kalau dalil Syekh Fulan ya. Tapi dalil kalau Allah, kalau Allah, Rasul selesai. Aman. Mahfum sudah bang. Kan enggak percaya bang. Lihat nanti bang. Orang-orang hizbiyun yang bolehkan berdakwah televisi itu tanya dalilnya mana? Fatwa Syekh Fulan. Kalau kita ini tenang dengan kalau Allah, kalau Allah, Rasul gitu loh. Kemudian dicek di dalam hadis 17 hadis sahih loh. Pengharaman gambar makhluk bernyawa. Kok dilawan dengan fatwa ulama? Bagaikan orang nanduk apa tadi? Gunung. Ya sempal tanduknya nih itu. Nah Allahul Musta'an. Ini selingan. Jangan sampai terlena dengan orang hizbi di luar sana. Ribuan mereka. Kemarin ada daurah besar-besaran di Semarang. Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Hah? Pantura. Nah, Pantura itu pantai utara. Semarang, Tegal, Brebes. Nah, jumlahnya 12 ribu katanya. Tapi ya gak terlepas dari tasawul. Hah? Open donasi, penggalangan dana, ada kerjaan mereka. Kotak itu, kotak yang atasnya ada lubang kecilnya diputarkan. Kotak, tahu kotak antum terbuat dari kayu itu atau besi, ya. Atasnya ada lubangnya itu, putarkan itu. Hizbiyun seperti itu kegiatannya. Kita kalau daurah, kamu lihat kemarin daurah Syekh Yusuf itu. Berapa jumlahnya? 500 ada enggak? 100 aja mungkin tipis-tipis gitu, enggak sampai 100. Ahlus Sunnah kenapa? Seadanya. Sederhana, enggak repot-repot, enggak membangun siapapun, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Tapi jalan alhamdulillah. Tidak dengan cara tasawul atau ngemis yang semisalnya 12.000. Allahul musta'an. Nah, tapi kita enggak tertarik sama sekali ya, karena dakwah mereka nah barakallahu fiik tidak terlepas dari apa? Hizbiyah atau yang semisal semisal yang semisalnya Allahul musta'an. Nasallaha assalamatul afiyah. Tambah dikit lagi sampai bawah itu. Qaulu hatta ghabat asy-syams, ucapan beliau sampai terbenamnya matahari, aisaqatat wa tawarat, sampai matahari itu jatuh dan terbenam gitu loh maksudnya. Tawarat itu terbenam, saqatat jatuh, jatuh ke bawah. Enggak nampak. Fihi anna shalatul asr yantahi waqtuha bi ghiyab asy-syams. Masyaallah, lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya sholat asar itu yantahi habis waktuha waktunya bihiya besyams dengan terbenamnya matahari. Yang gak tahu artinya diartikan. Trik, anak kasih tahu ya, trik antum mudah dan cepat paham serta nah barakallahu fiik na'am cepat bisa baca kitab itu simak. Simak yang gak tahu artinya diartikan kemudian yang kira-kira gak tahu harokatnya harokatin. Itu cepat sekali itu, anak nyoba sendiri soalnya. Kalau antum masih kurang percaya ya udah, paham ya. Nah, tapi kalau misalkan gurunya atau syekhnya atau ustadznya sudah baca, dia nggak nyimak, itu nanti lama bisanya. Ini pengalaman ini. Kita lihat lagi.
Faida ghabat asy-syamsu inqadha waqtuha. Apabila matahari telah terbenam, habislah waktunya. Wa idza asfarrat asy-syams, apabila matahari sudah mulai menguning, menguning, karena waktuha makruha, maka waktunya sudah mulai dibenci. Matahari sudah mulai mau terbenam itu, biasanya kan agak warna kuning-kuning itu kan di bagian ufuk bagian barat itu kan, itu sudah makruh. Detik-detik terbenamnya matahari sudah makruh itu. Hati-hati ya. Nah, tapi masih bisa makruh tapi. Wa qad kharajat minal waqt al-mukhtar, dan sungguh telah keluar dari waktu yang dipilihkan. Waktu yang dipilihkan ya sebelum munculnya apa? Cahaya kuning. Tapi masih masuk itu, masih bisa itu. Cuma makruh hukumnya. Mafhum, detik-detik terbenamnya matahari, selama matahari belum terbenam itu masih sah. Cuman ketika sudah warnanya kuning itu menguning, itu waktu karoha namanya. Waktu dibentinya salat asar. Fa'an Anas radhiyallahu anhu tilka salatul munafik, lihat ini. Sampai-sampai sebutkan Anas radhiyallahu anhu, itu salatnya orang munafik. Lah kenapa? Orang-orang munafik itu salat mendekati sudah mau habis waktunya bersolat. Salatnya itu bagaikan apa kemarin? Bagaikan ayam matok makanan. Jengkulit itu. Tuk gitu. Antum lihat kalau ayam matok makanan bagaimana? Hafid, cepat enggak? Nah itu. Paham ya? Cepat sekali itu. Sehingga tumakninah enggak ada. Karena apa? Terburu-buru, sudah mau terbenam matahari baru salat dia. 4 rakaat lagi. Enggak mungkin dia salatnya khusyuk. Makanya hindari. Kalau udah mepet-mepet hindari. Salat tepat pada waktunya. Naam. Yang terakhir, wafihi, besok biar baliknya itu ya. Wafihi, disimak itu, jawazu ada sholat al-maqdiyah, bolehnya menunaikan sholat, menunaikan kan, lihat ini, bolehnya menunaikan sholat yang terlewatkan. Paham ya? Fi ghairi waqtiha, di luar waktunya, bukan pada waktunya, boleh. Mas Lailan sebagai contoh, ini contohnya penting ini, kalau antum nanti ini akan terjadi, tahu. Nimta, kamu tidur an sholat subhi, tidur dari sholat subuh, tertidur itu maksudnya. Jazalaka, boleh bagimu antusalliyaha, kamu sholat ba'da syuruq, setelah terbitnya matahari. Mata sohaita, kapan kamu bangun? Sohait itu bangun artinya, sohait. Paham ya? Nah, faham kasus ini? Jika kamu tertidur dari sholat subuh, boleh bagimu sholat ketika matahari terbit. Setelah terbitnya matahari itu, kapan kamu bangun? Bainama law kunta yakdon, beda halnya kalau kamu itu sadar. Tau yakdon, sadar yakdon itu. Jadi gak tidur, sadar gini. Majazalaka, gak boleh bagimu ta'khiruha, gak boleh mengakhirkan sholat subuh ina dhalika, sampai waktu tersebut gak boleh. Paham ya? Bal inna ta'khiruha ina dhalika waqt min kaba'ir dhunub, penting ini. Bahkan mengakhirkan sholat subuh sampai pada waktu tersebut, sampai terbitnya matahari, itu termasuk dosa-dosa besar. Wa'adhimul asam, termasuk dosa-dosa yang agung. Mafhum? Jadi jangan sengaja mengakhirkan. Jangan sengaja ya. Tapi kalau tertidur, walaupun dia bangun setelah matahari terbit, langsung. Langsung sholat, wudhu dulu baru sholat. Mafhum? Seperti itu. Ini penting sekali, kaitannya masalah sholat ini. Kenapa kok sering dibahas, diulang-ulang? Karena nanti awal mayukdo yaumul qiyamah, pertama kali nanti yang akan apa? Awal mayuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab di hari kiamat amalan hamba itu masalah apa? Salatnya. Kalau salatnya baik, baik semuanya. Kalau salatnya jelek, jelek semuanya. Makanya jangan sembrono ketika salat. Paham ya? Jangan salatnya dengan sembrana. Jadi kalau sunat serius, fokus menghadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak gerak, ya kan? Tidak banyak apa? Nah, barakallahu fiik, melamun, ya kan? Apalagi sholat dari awal sampai akhir gak baca. Perhatikan ini, sholat dari awal sampai akhir gak baca. Alasannya baca dalam hati. Kalau dalam hati bukan baca, tapi apa kemarin? Batin, ya kan? Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram sampai salam gak baca, dia diam nih. Ya akhirnya sudah sholat belum? Sudah. Lah kok enggak baca? Baca dalam hati. Enggak sah sholatnya. Baca dalam hati gimana? Orang itu ketika baca, berbicara, itu kalau orang berbicara dengan apa? Dilafadkan.
Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i lafdu, lafad. Lafdun, apa definisi lafdun? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil jaya, suara yang mencakup suara. Lah antum ngobrol sama orang. Diam nih. Antum mau diam aja ya, akhi. Jajak ngobrol enggak paham-paham. Lah mana ngobrolnya dalam hati? Ngobrol dalam hati ngapain? Mafhum, ingat-ingat ini penting sekali. Ana jumpai kadang beberapa orang sholat diam. Sholat apa namanya? Sholat batin atau apa? Jangan-jangan aliran batiniah nih. Ana gitu. Kondisikan sholat baca. Baca. Ya, gerakkan, baca. Mafhum? Jangan sampai sholat diam aja, ustaz banyak pikiran, ustaz lagi banyak pikiran, banyak hutang. Ketika sholat hindari semua, pikiran-pikiran, hutang-hutang, lupakan aja. Selesai sholat, ingat lagi gak masalah. Paham ya? Tapi ketika sholat fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.